Itu saya punya janji dengan Allah SWT sebelum saya mengucap kalimat syahadah. Bapak saya suruh, saya tak nak jadi orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai Raihan dan kenapa vokalis Raihan yang dahulu iaitu Nazri Johani keluar daripada kumpulan Raihan. Hari ini viral mengenai Raihan, tapi bukan Raihan yang penyanyi nasyid tu, tapi Raihan yang lain. Begitu sulit lupakan Raihan. Apa yang saya nak share di sini ialah mantan vokalis kumpulan Raihan yang bernama Nazri Johani ataupun yang dikenal dengan Ustaz Nazri Raihan, yang telah memeluk Islam seawal usia remaja dengan nama yang sebelum Islam ialah Alexander Lajib, dan setelah memeluk Islam namanya ditukar kepada Nazri Johani. Dan sewaktu dia muda lagi, dia telah pun dilatih dan digalakkan oleh ayah dia untuk belajar agama Islam, sampaikan disuruh belajar Iqra pada waktu usia muda dia. Dan beliau lahir pada 13 Mei 1971 dan kini telah pun berusia 55 tahun. Dan beliau berasal daripada Ranau, Sabah. Bila disebutkan Ranau Sabah, kita akan terbayang sawah padi yang luas, cuaca yang sejuk dan sungai-sungai yang terbentang. Dan beliau telah pun berkahwin dan mempunyai 6 orang anak. Sahabat semua, Ustaz Nazri Johani menyertai Raihan ketika ia ditubuhkan pada tahun 1996. Dan antara anggota asal ialah Azhari Ahmad, Allah Yarham telah pun meninggal dunia pada tahun 2001. Nazri Johani, Abu Bakar, Muhammad Yatim, Cik Amran Idris dan Amran Ibrahim. Sahabat semua, kemunculan Raihan pada penghujung 90-an telah menggegarkan Malaysia dan bermulalah industri nasyid secara komersial. Lagu-lagu seperti Puji-Pujian, Iman Mutiara dan Syukur telah membawa Raihan ke mulcu populariti dan mencatatkan rekod penjualan album tertinggi di Malaysia. Setiap kereta, bas sekolah, corong-corong radio akan didendangkan dengan lagu-lagu Raihan. Saya ingat lagi waktu saya kecil dahulu selalu dengar lagu Raihan sehingga ia menjadi satu memori yang indah bila dikenang kembali. Sahabat semua, Raihan terkenal hingga ke seluruh pelosok dunia dengan irama yang segar sehingga muzik mereka menjadi asas rujukan nasyid kontemporari dunia. Saban tahun, pasti Raihan menjelajah ke merata dunia seperti Eropah, Timur Tengah, China, Indonesia dan Australia. Pada ketika itu tidak hairanlah dalam album Syukur pada tahun 1998, pendakwa terkenal seperti Yusuf Islam yang dahulunya bernama Cat Stevens berduet untuk lagu Rakan Selawat. Sahabat semua, Raihan pernah dijemput oleh Ratu Elizabeth untuk membuat persembahan nyanyian di mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth. Korang pernah terbayang tak kumpulan nasyid yang berbahasa Melayu, orang Melayu dijemput sampai ke luar negara? Yang menjemput itu pula bukan Islam, tapi ia diterima dan disukai oleh orang ramai. Malah kumpulan Raihan juga menjadi fenomena kerana boleh diterima oleh bangsa-bangsa lain yang berada di Malaysia seperti China, India dan bangsa-bangsa lain dengan mesej-mesej dakwah. Dan ramai peminat luar negara cuba untuk belajar berbahasa Melayu dengan menggunakan nasyid daripada Raihan. Waktu itu YouTube dan media sosial yang lain masih lagi kurang, jadi mereka belajar dan menggunakan kaset ataupun CD. Dan Raihan ini, mereka telah mencipta sejarah apabila menerima 17 trofi anugerah industri muzik daripada Persatuan Industri Rakaman Malaysia. 66 kali platinum, telah mengalahkan penyanyi-penyanyi yang lain. Kumpulan Raihan telah tergolong daripada 500 kumpulan yang terbaik dalam dunia. Raihan juga telah menunjukkan contoh yang terbaik sejak 20 tahun yang dulu. Sahabat semua, sumbangan Raihan dalam menyampaikan mesej-mesej Islam ini sangatlah banyak sehingga membuka pintu hati orang lain untuk mendekati Islam dengan mesej-mesej yang dibawa dalam nasyid tersebut. Tapi pada tahun 2006 menjadi titik peralihan vokalis utama iaitu Nazri Johani telah pun meninggalkan kumpulan Raihan untuk bergerak dalam bidang dakwah di negeri kelahirannya iaitu di Sabah, dan juga membuat motivasi dan bernasyid secara solo. Dan ini penjelasan daripada Nazri Johani sendiri. 10 tahun saya tak jaga Facebook saya sebab saya tak suka benda tu. Saya bukan orang yang suka populariti. Yang dan terasa diri popular tu tak ada. Jadi kalau orang kan sanggup jaga Facebook, Instagram, dulu-dulu Twitter, apa friends dulu Friendster sebelum Facebook, sanggup jaga 5 akaun tau nak untuk nak popular. Saya tak peduli Facebook, buat lepas tu tinggal. buat tinggal. Jadi selama saya dalam Raihan Ustaz, saya tak pernah senang hati. Walau pergi luar negara jauh-jauh, lagi seminggu nak pergi ini ke, sebulan ke, saya dah susah hati dah ni nak jauh, dalam jauh. Ya Allah, kerja
bukan popularity, bukan macam orang wah nak pergi Perancis, oh hebat ni. Betul lah, secara logiknya betul lah. Siapa nak bawa gua pergi sana suka-suka? Ini orang bawa panggil. Saya tak ada perasaan tu. Yang ada dalam diri saya, saya menung kerja, mana jalan ni. Dari selama saya dalam Rehan, saya tak pernah macam banggakan diri dan saya tak suka benda tu. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini bukan tempat saya, keluarkan saya dengan secara baik. Selalu saya berdoa gitu. Tiap-tiap hari, hampir tiap hari. Punya saya tak amat, saya tak nak benda tu. Lalu berdoa, ya Allah, saya tak suka tempat ni, hati saya tak tenang. Saya mintalah keluarkan saya baik-baik dari sini. Sampai berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini dah 17, 18, 19, 20. Lebih 10 tahun, 13 tahun atau 14 tahun saya di dalam rehan tu, baru Allah jawab. Sedangkan apa saya cakap dengan orang, insyaAllah hidup mati saya ni, saya akan berjuang sama rehan. Tapi diam-diam saya berdoa, ya Allah, keluarkan aku baik-baik dari sini. Tapi saya cakap dengan orang, betul lah tanggungjawab saya dengan rehan, cakap insyaAllah hidup mati saya akan berjuang dengan rehan. Tapi dalam hati saya, ya Allah, kenapa saya selalu susah hati kat sini? Dan 2006, kawan saya telefon balik dari konsert terakhir saya daripada Rehan live adalah di Kanada, iaitu bulan 12 2005. Itu konsert terakhir live 20 hari di Kanada. Dari sana balik saja Malaysia, belum habis tahun lagi kami balik, sekitar belum habis bulan 12 lah kami balik tu. Kawan saya telefon Ustaz Ali Mabas. Dia telefon saya, Nazri Abdullah pun telefon saya. Nas, tolong bak kami sini. Tolong kami buat dakwah di Sabah. Kami pergi surau ni, 2 orang, 3 orang, 5 orang nak datang. Agaknya kalau kau datang ni, insyaAllah datang kau puluh-puluh orang, ratus-ratus. Tu kalau dah bawa CD lagi banyak kot. Ya, mampus nak bawa CD tu, bayarlah 200 ribu datang. Jadi saya terfikir, ni tempat lahirku, negeri ku, betul aku tahu kurangan di sini. Memang saya tahu. Dulu detik saya masuk Islam, saya buat keputusan apa Ustaz? Saya dah tengok orang Islam macam mana kat sini. Islam atas Islam, jadi amalan mana, ilmu mana, kekurangan sangat. Lepas tu saya buat keputusan nak mengucap kalimah syahadah tu. Saya kata, ya Allah, kalau aku pilih Islam hari ini, aku tak nak jadi orang Islam yang hanya sekadar nama. Aku akan cari, aku akan belajar, cari ustaz dia, belajar sehingga sekurang-kurangnya saya boleh baca Quran dan saya tahu tentang ilmu dia. Itu saya punya janji dengan Allah Taala sebelum saya mengucap kalimah syahadah. Saya nak ucap, nak pergi tu belajar Quran. Ustaz tu tak benarkan saya, kau bukan Islam, kau tak boleh baca Quran. Bapak saya suruh, saya tak nak jadi orang Islam. Jadi pergi rumah ustaz dia, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hey, kau buat apa sini? Belajar Quran lah. Mana boleh, kau bukan Islam." Satu kampung tahu ke aku tak nak Islam? Satu kampung dah tahu Nazri tak mau Islam. Pergi belajar kena tahu. Tak apa, kau masuk je. Kau fikir, kalau kau nak belajar Quran ni, kau jadi Islam. Kalau tak, kau duduk-duduk je lah sini. Dalam saat tu lah waktu saya buat keputusan dengan kawan-kawan saya, baca Quran, baca Iqra, duduk-duduk. Itulah janji saya. Kenapa? Saya tahu Sabah ni memang kurang dari segi ilmu dan amalannya. Jadi bila kawan saya telefon, tolong kami dakwah, baru saya ingat balik, saya refresh balik. Oh yes, ini perjuanganku. Okay, this is the time. Tapi saya pergi tu 20 hari. Cakap dengan Rehan, aku nak pergi balik Sabah 20 hari cuti ya. Mana ada cuti Rehan, setiap minggu ada show. Dan dia orang tak boleh nyanyi. Penyanyi dalam tu siapa? Saya lah yang penyanyi. Dah penyanyinya tak ada, macam mana? Berantakan lah dia nak menyanyi, nak sambut show macam mana. Tapi benda tu saya tak fikir. Yang saya fikir, saya balik kampung cuti, nak pergi tolong orang buat dakwah je. Itu je lah hati saya. Balik kampung, dah lama tak balik kampung. Itu pun dah 6 tahun saya tak balik. Saya balik-balik, adik saya yang kecil, tinggi gini, dah tinggi gini. Saya tanya, anak siapa mak bela ni? 6 tahun tak balik. Tengok, pergi dekat mak. "Mak, ni anak siapa mak bela?" "Adik kau lah bodoh." Astaghfirullah. 6 tahun tak balik. Saya pun punya masalah. Jadi 20 hari straight,
20 hari lah Rehan marah dengan saya sebab susah menyanyi, tak ada penyanyi. Saya tak fikir langsung sebab saya ingat saya balik bercuti. Dan lupa pula yang Rehan tu still every week memang ada show. Pasal lah diorang menyanyi sendiri dengan kemampuannya. Jadi dekat 20 hari itulah, lepas 20 hari lepas solat asar kita tanteng inilah, saya duduk nak balik rumah. Duduk-duduk, ada yang bisik telinga saya. Masuk sampai ke hati. Nazri, kau teruskan kerja dakwah ini, tapi ingat, yakin dengan rezekiku. Dia kata teruskan kerja dakwah ini, tapi ingat, dia kata, kau kena yakin dengan rezekiku. Yakin rezeki? Oh, kalau aku teruskan, aku kena tinggal karehan. Oh, patutlah kena yakin rezeki, nanti aku nak hidup macam mana? Kalau dengan Rehan pergi show sana show sini, insyaAllah ada duit lah. Tapi kalau sendiri jangan nak hidup eh. Betul lah dia cakap, yakin dengan rezeki ku. Okey lah, tak apa. Dah masuk ni dah kira jadi hidayah lah. Sah, dah berubah diri ni, dah jadi Iron Man dah. Ke Superman kan, ni balik Superman dah ni. Telepon kawan, aku nak balik KL ni, nanti aku nak jumpa dekat surau Bandar Sidang Besar. Okey semua. Kawan dah marah dia 20 hari. Tak balik 20 hari, nak show pun susah, dah marah habis-habis pun. Tak tahu pun saya, tak tahu pun dia marah. Balik rumah, jumpa mak. Mak, assalamualaikum mak. Ada benda nak dekat dengan mak ni. Nak minta restu, saya nak berhenti Rehan. Oh, nak buat apa? Saya kena, saya mau buat kerja dakwah lah di Sabah ni. Tolong Sabah ni, gini-gini. Dari kau lah banap, mana yang bagus kau, kau buatlah. Mama kan tak tahu apa-apa ini. Orang tua kan tahu apa, nak suka bagus, buatlah nak. Balik KL, jumpa dekat masjid tu. Jumpalah kawan cik orang datang yang muka yang tak senang hati tu lah. Muka pun, bukannya seorang sahabat yang, eh Nas, kau tak balik? Tak ada macam tu, datang je. Duduk, assalamualaikum. Ni aku nak cakap. Aku rasa kalau aku tetap di sini dan aku selalu tak ada, aku menyusahkan ni. Jika kamu susah, tak ada benda ni, jadi baiknya saya berhenti, kamu carilah pengganti saya. Ha, lepas tu jawapannya apa? Kamu nak berhenti, berhenti je lah. Ha, jadi okey lah, kalau ada macam tu dah ya. Habislah cerita tu. Rupanya kawan memang marah sungguh kat saya sebab nak berhenti. Tapi tak ada pun satu kata yang, Nas, janganlah berhenti. Tak apalah kau nak pergi dakwah, pergilah. Nanti sekali kami, sekali-sekala kami ikut. Lepas tu nyanyi macam biasa. Kalau kau tak ada, kami panggil orang lain sekejap. Nanti kau balik, yang panggil dulu, tepi dulu. Contoh. Tapi tak ada benda macam tu. Yang ada, kau nak berhenti, berhenti je lah. Okeylah, bebas lah. Situlah benda habis. Satu dunia, satu Malaysia susah hati. Nazri, kenapa kau berhenti Rehan? Jangan. Susah. Betul semua orang cakap macam tu. Akhirnya orang dakwah, tak kira kawan-kawan semua cakap, nak, jangan berhenti. Jangan. Kenapa kau? Saya dah masuk dah, dan saya dah berubah jadi Iron Man dah. Apa orang cakap pun, siapa ni kerja dakwah? Gitu je. Tu. Sahabat semua, bagi orang Sabah macam saya sendiri tahulah Islam di Sabah macam mana. Islam telah berkembang sewaktu pemerintahan era Tun Mustafa, ramai yang masuk Islam. Tapi selepas itu banyak yang hanya nama Islam sahaja, tapi masih lagi jauh dengan ajaran Islam sendiri. Sebab saya pun orang Sabah,
Maka sahabat semua, kalau ada pusat pengajian dan badan dakwah, maka bantulah mereka. Kerana pertolongan kita semua, sumbangan kita walaupun sikit, tapi tetap telah pun mengukir nama kita sebagai orang yang bersama-sama iqamatuddin, yaitu membangunkan agama Islam bersama mereka yang berjuang dalam menyebarkan dakwah di bumi Sabah. Dan apa yang paling penting di bumi Sabah ini adalah pendidikan mengenai agama. Setakat ini yang saya tahu banyak membantu adalah pusat tahfiz Ustaz Nazri sendiri, yang khususnya untuk menghafal Al-Quran yang terletak di Bumi Ranau, dan juga Pondok Fizilah Al-Quran Kota Belud yang ni untuk belajar agama. Dan fokus mereka adalah untuk pendidikan, mendidik anak muda dan menyebarkan Islam di bumi Sabah. Sahabat semua, marilah kita hargai perjuangan Ustaz Nazri Johani yang meninggalkan populariti di saat-saat kemuncaknya dengan berjuang dan berdakwah di bumi Sabah. Walau bagaimanapun, setelah pengunduran Ustaz Nazri daripada Raihan, tetapi Raihan terus bergerak dan menyebarkan dakwah Islamiah sampailah ke hari ini. Dan lagu-lagu Raihan tidak asing beralun lembut di corong-corong radio. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.